teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Happy Doggy. Ini dia Emilio, saya baru beli dari Flocky and the Clan. Jadi awal ceritanya ini, si Emilio ini waktu masih kecilnya bersama Flocky and the Clan. Lalu kemudian Emilio terjual ke orang Depok, entah alasannya seperti apa. Jadi dia kembali lagi ke Flocky and the Clan. Mungkin karena lingkungannya tidak mendukung, saya tidak tahu jelas alasan pastinya. Dan sekarang Emilio ini bersama saya. Tadi dia sudah selesai mandi. Saya akan pelajarin karakternya dan akan melatihnya. Kalau karakternya dia ini cocok dengan saya, akan saya rawat sendiri dan saya latih terus. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan cuplikan video waktu si Emilio masih kecil. Sekarang juga Emilio saya ganti namanya jadi Axel. Oke, saya pengen lihat dulu dia apa saja yang sudah dikuasai. Ya teman-teman lihat. Head. Gak bisa salaman ya teman-teman. Coba berikutnya, down. Sit. Oh, kalau sit sudah bisa. Sit. Down. Down. Teman-teman, jadi Emilio baru menguasai bisa perintah shift. Nanti saya akan update perkembangan dia, akan saya latih dan akan saya pelajari karakternya. Semoga karakternya Emilio ini cocok dengan saya, akan jadi supaya akan saya rawat pribadi dan namanya akan saya ganti menjadi Axel. Oke teman-teman, perkenalkan dia Axel. Dan ini dia video, sedikit video klipnya Axel waktu masih kecil. Saksikan terus teman-teman. Ini dia cuplikan video Axel saat masih bersama Flocky and the Clan, teman-teman. Ini video cuplikan saat Axel sudah pindah di Depok, di owner barunya. Tapi sayangnya, entah alasannya apa, mungkin lingkungannya tidak mendukung. Akhirnya Axel kembali lagi ke Flocky and the Clan saat berusia 11 bulan.
18 hari kemudian, sedang asik latihan, ternyata Excel harus berpisah dengan saya karena Excel sudah dapat owner baru yang membelinya. Karena itu sebelum berpisah, saya buatkan video apa saja yang sudah Excel kuasai selama 18 hari belajar bersama saya. Oke teman-teman, ini dia Excel. Sudah belajar bersama saya selama jalan 3 minggu, 14 hari. Jadi si Excel masuk di tempat saya dari tanggal 2. Apa saja yang sudah dia kuasai selama di tempat saya? Saksikan terus teman-teman. Excel.